السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المنزه عن الجسميه والجهه والزمان والمكان واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القران اما بعد عباد الرحمن فاني اوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل شيء، كذلك زينا لكل أمة عملهم، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ma'ashar muslimin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita memajatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin melalui mimbar yang mulia ini izinkan khatib mengajak para hadirin sekalian jamaah salat Jumat ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi khatib diri sendiri agar selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khotib pada siang hari ini toleransi dan kebinekaan dalam perspektif modern Islam yang modern. Masyarakatul Muslimin rahimakumullah. Manisnya Islam yang kita rasakan saat ini Tidak akan bisa lepas dari jasa wasilah dan lembutnya dakwah Yang disampaikan oleh para pendahulu kita Di negara Indonesia yang tercinta ini Khususnya perjuangan-perjuangan wali-wali Allah Yakni wali songo mereka mampu memasukkan nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin pada budaya, tradisi, kebinekaan dan toleransi di bangsa Indonesia ini. Mereka mampu meyakinkan para leluhur kita dengan dakwah yang penuh lemah lembut, dengan dakwah penuh hikmah, yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sudah ditegaskan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah Wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih Wahuwa a'lamu bil muhtadin Yang artinya Ajaklah manusia Seruhlah manusia Kepada Tuhanmu dengan lemah lembut Dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini kita harus memahami bahwa... Pentingnya berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, karena hal yang baik yang didakwahkan dengan cara yang tidak baik tentu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam konteks dakwah di Indonesia, kita harus menyadari bahwa negeri tercinta ini, Indonesia, memiliki. Keberagaman suku, budaya, tradisi, bahasa, dan agama sehingga menjadi kewajiban umat Islam untuk selalu mengedepankan dakwah dengan lemah lembut di tengah kebinekaan Indonesia yang menjadi takdir dan sunnatullah. Toleransi menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai. Perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh menjadi pemicu konflik akibat arogansi dan prinsip merasa paling benar sendiri. Perbedaan-perbedaan yang ada sudah seharusnya menjadi kekuatan kita untuk bersama membangun kehidupan yang harmonis, penuh dengan toleransi, serta tidak saling menyakiti dan menyalahi keyakinan dan kepercayaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullahu 'adwan bighairi 'ilm Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun Yang artinya dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah jamaah jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada kita, umat Islam, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi sesembahan orang di ruwal Islam. Ayat ini diturunkan saat suatu ketika orang-orang Islam mencaci maki berhala sesembahan orang-orang kafir kemudian mereka dilarang Allah melalui Nabi untuk tidak memaki-maki itu dalam kisah yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari kota Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang disembah oleh kaum musyrik untuk menghindari makian Allah dari orang-orang musyrik. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan-sebutan yang seharusnya diucapkan untuknya. Maka bisa terjadi mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata yang menyebabkan kemarahan orang-orang mukmin. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perbuatan yang memunculkan akibat buruk lainnya. Kita juga dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan orang-orang di luar Islam semakin tambah menjauh dari kebenaran Islam. Allah memberikan penjelasan bahwa Dia menjadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka sendiri. Hal ini berarti ukuran baik dan tidaknya suatu perbuatan atau kebiasaan adalah kalanya timbul dari penilaian manusia sendiri. Apakah itu merupakan perbuatan atau kebiasaan yang turun temurun atau perbuatan serta kebiasaan yang baru saja timbul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kebinekaan yang ada di Indonesia, Islam hadir dalam kesejukan dan mampu membuat perombakan besar dalam tatanan kehidupan di Nusantara ini. Perubahan ini tidak terjadi secara instan atau serta-merta. Butuh perjuangan untuk memasukkan nilai-nilai Islam. Akselerasi dakwah pun akhirnya dilakukan dengan menjadikan tradisi tradisi yang ada di masyarakat Indonesia yakni melalui media gamelan, seni wayang dan berbagai tradisi bangsa Indonesia mampu diwarnai dengan keislaman dan ketauhidan dengan tidak serta-merta langsung menyalahkan sepenuhnya tetapi juga tidak membenarkan semuanya dakwah yang dicontohkan oleh Wali Song, mampu mengganti muatan-muatan tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tanpa memicu polemik dan konflik terlebih penentangan yang mengakibatkan pertumpah darahan di antara kita. Kita pun wajib bersyukur karena keberhasilan para pendahulu kita dan toleransi bangsa Indonesia yang mampu terjaga sampai saat ini menjadikan Indonesia percontohan dunia dalam kerukunan. Banyak tempat-tempat ibadah yang berdekatan dan berdampingan di Indonesia, dan umatnya hidup rukun dan damai. Keragaman dan kedamaian seperti ini sangat langka ditemukan di berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi damai seperti ini, kita bisa merasakan sendiri ketenangan dan kehusuan beribadah tanpa ada gangguan konflik dan peperangan. Anugerah ini harus kita syukuri dengan menjaga serta meningkatkan toleransi pada setiap perbedaan. Jangan karena ulah segelintir orang yang merasa paling benar sendiri, kita ikut-ikutan bertindak, intoleran dan terprovokasi, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, betapa mereka untuk beribadah penuh dengan was-was, mereka kelaparan, mereka untuk beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan seperti kita hari ini. Mereka tidak mendapatkan ketenangan. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan negeri kita selalu dijaga oleh Allah terhadap kedamaian dan kedamaian-kedamaian di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelindungan dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa men mampu menyelaraskan antara Islam, tradisi, toleransi, kebinekaan dalam kehidupan kita sehari-hari. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي حسر الا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أكم الصلاة